Assalamualaikum guys, bersama Sotik Channel ya guys. Kali ini saya akan membahas tentang proses pemasangan gebyok 3 meter ya guys. Tapi sebelumnya ini proses pemasangannya belum komplit ya guys. Ini bentuknya ya guys. Proses pemasangan gebyok 3 meter kelengkapannya masih kurang ya guys. Nah, ini ramnya ya guys. Ram ini nanti dipasang sebelah kiri ya guys, sebelah kiri sini dan kanan ya guys, sebelah kanan ini kanan. Terus yang tengah ini pemasangan ini ya guys. Nih pemasangan ini. Kalau udah dipasang ini kanan dan kiri, kemudian dikasih ini ya guys. Nanasan ini ya. Kalau udah ada tadi jaranan tadi. Terus dipasang nanasannya di tengah-tengah ya guys. Kalau ini blendernya ntar dipasang di atas sana ya guys. Di atas bengkong ini ya guys. Tadi yang ini. Ini blendernya ya guys, nanti dipasang di atas sebelah ini ya, tongkongan ini ya. Pintunya baru di serut ya guys, ini di luar nih. Ini pintunya ya guys, pintu 3 meter ya guys, baru di pasrah. Nanti di tengah-tengah sini ada perpilan ya guys. Nah, seperti ini ya guys. Ini pintu 3 meter ya guys. Nanti di tengah-tengah sini ada perpilan ya guys. Seperti ini ya guys. Seperti ini ya. Ada perpilan ini. Kalau yang ini pintu 2 meter ya guys. Ntar kalau udah jadi di profil pintunya ntar dipasang ya guys. Dipasang sini ya guys. Dipasang sini ya guys. Di tengah-tengah ini ya guys. Sebelah sokok sini ya guys. Sebelah kanan dan kiri ya guys, nantinya pintunya di sini ya guys. Nah, itulah proses pemasangan gebyok 3 meter ya guys. Nah, itulah pemasangan gebyok 3 meter ya guys, yang kelengkapannya masih kurang ya guys. Sekian dulu ya dari Sotik Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys.